niatnya malam hari ini pengen makan sepiring berdua, tapi ternyata takut kurang kan, jadi pesannya dua itu ya. Mie goreng yang biasa nih, ini yang 13.000 no, ini yang masih goreng spesial no. Lo kalau yang barengan mas sudah sama kamu, lo bapaknya nggak ikut, bentar saya mau gabung situ bapak, bentar no, saya ikut no. Waalaikumsalam, ininya mati. Ngeri nok kosong. Enggak, mau makan malam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke malam, tapi nggak jauh-jauh dari rumah ya, Kang? Ini di mana, nok? Banjaran. Wow, dekat rumah, dekat desa kita. Nasi goreng. Ini nasi goreng Pak Darum yang dulu sering kita pesen, nok ya? Yuk, seperti apa kita akan pesen masuk ke dalam. Pesen kok lingok pesen. Pesen nasi goreng spesial setunggal Pak. Mantap lagi itu kali ini. Jadi kita lama nggak pernah kesini dok ya? Udah berapa tahun dok? Lama ya Pak. Dulu kan yang aneh ya Pak. Berarti tahun berapa dok ya? 2017 dok ya? 17-18 ya. Malam hari kita mampir lagi ke Pak Darum ini, pesen nasi goreng spesial. Kita mau pacaran Pak, jadi makanya berdua Pak. Aku dulu mau pacaran berdua. Kalau dulu kan warungnya masih permanen ya Pak Darum ya? Iya, permanen. Iya, sekarang semi permanen ya. Nah ini nasi goreng spesial Pak Darum ya. Sekarang yang spesial satu porsi berapa Pak Darum? Ada 15 sampai 18 ya Pak. 13-15. Yang paling spesial Pak. Yang 18 aja choice Pak. Ya. Ya. Bapak dari jam berapa Pak Darum? Jam 5 sampai malam ya Pak, jam 12 ya Pak ya? Jam 11 sekarang, sampai malam. Ada pedes tapi enggak Pak? Pedes tapi jangan terlalu pedes. Jadi sangannya di sini terkenal besar ya Nog ya? Apa nak? Warungnya masih panjang ya Pak ya? Iya. Nah sekarang masih bertahan kan? Apanya nak? Ini kan terakhir Mas Bapak masih saya punya rumah loh. Oh iya benar. Makanya yang ini baru ambil video lagi udah lama nak. Masih pelanggaran Mas, yang dulu masih ada. Oh, masih ada apa ya? Kalau sekarang kan banyak penjual nasi goreng baru, banyak banget ya Pak. Tapi kan nggak kalah, ini bertahan. Betul-betul rasanya bertahan ya Pak ya. Iya, bertahan. Lihatin apa, no? Seru banget kan rupanya, Kang. Jangan sabar bertahan. Betul-betul. Yang spesial ini, Kang. Betul, kita pesan yang spesial malam hari ini. Piring berdua. Mas sudah ikut. Jadi selain ada nasi goreng, sini juga ada sop cai. Sop saya sering beli malah sop ayam enak ya. Tuh udah mateng no. Ya barengannya karo papa kan karo mama. Barengnya habis banyak. Oh iya lupa Pak, pesen anu Pak telur dadar. Tunggal. Nah ini nak daftar harganya no, no. Dari 13.000 sampai 15.000 no. Pak akhirnya pesen lagi satu Pak, tapi mie goreng yang biasa Pak. Ya. Iya. Barangkali kurang ini. Soalnya ini ngajak Mas Yuda juga nih Mas Yuda ya. Tapi listrik di sini apa Pak? Nyalur Pak ke rumah iya. Tetangga ya?
Depan ya. Iya. Mas Yuda tuh telurnya matang, Mas Yuda. Kita pesen nasi goreng yang biasa ini. Oh. Nasi goreng ini goreng yang biasa. Mantap. Ini total dari mulai jualan sampai sekarang udah ada 30 ton ada, Pak? Iya. Oh, lebih ya, Pak? Lebih dari 30 tahun ternyata, no. Ini gorengnya pedes apa sih, kenop? Setengah aja, Pak. Spesial Nino udah nyampe. Kita malam ini pesennya dua ini ya, sama mie goreng yang biasa. Belum mulai, udah mulai duluan. Waduh, mantep banget tuh. Niatnya malam hari ini pengen makan sepiring berdua, tapi ternyata takut kurang kan, jadi pesennya dua ini ya. Goreng yang biasa, ini yang 13.000, no. Ini yang masih goreng spesial, no. Ini yang ini gorengnya buat saya, berarti, no. Ini lagi ketutupan. Oh, ketutupan. Ya, di dolongan itu, deh. Kemana? Oh, Mas Yuda minta di sini. Oh. Jelas, ini gak ikut makan. Saya makan, no. Gue malah yang bareng Mas Yuda sama kamu. Udah, bapaknya gak ikut. Bentar, saya mau gabung gitu, bapak. Bentar, no. Saya ikut, no. Bentar. Jadi malam hari ini Mbak Intanya tuh lagi kemah, Sabtu malam Minggu. Mbak Devinya lagi ngerjain tugas. Pergi. Jadi kita habis miliki Mbak Intan yang lagi kemah. Ah ya Allah, kita begitu lah ya, Bu. Saya gak begitu, Nok, ya? Iya. Bentar, Nok. Tahan, Nok. Saya mau ke situ, Nok. Gimana, no? Nasi goreng spesialnya, no? Kenapa, no? Kenapa, no? Suwe, tong. Gimana, tong? Tadi memang pesennya pedes, ya, Nok, ya? Yang gak pedes ini mie-nya ini. Nanti pesen lagi, Mas Yuda. Nanti sabar. Tadi kan pesnya pedes ya, Nok, ya? Pesnya pedes tapi jangan terlalu pedes. Ternyata Mas Yudanya ikut mau makan. Jangan perlu ngetong, nanti kita pesan lagi, Tong. Pesan. Jangan nangis, Tong. Mas Yudanya makanya nanti, karena tadi memang pesnya pedes aja ternyata, Nok, ya? Lalu kita ambil aja.
di rumah makan enggak? Enak banget mie gorengnya. Sono aja kagak no. Wow. Tuh Mas Yuda tuh udah nyampe. Itu enggak pedas Mas Yuda. Ya, pesennya kan nasi goreng, mie goreng, akhirnya ayam mabut no, campur. Oh, makannya mesti pakai gitu dong, kerupuknya dong. Panas. Masih panas, Mas. Kok diem sih? Ngambek no, Mas Yuda no. Mas Yudanya ngambek pedesen. Gimana, Mas? Enak, Mas? Oke. Punya Mas Yuda enggak pedes noh. Enak punya Mas Yuda. Bersih noh Eti. Padahal itu menu besar loh noh, spesial loh noh. Bisa habis gitu ya noh ya. Suapan terakhir noh Eti. Belum. Panjaratma, Panjaratma. Mantap, bersih. Wah. Rasanya masih seperti yang dulu ya, no ya. Waktu warungnya masih permanen gitu no ya. Mas Yuda udah habis nok, tinggal sapan terakhir tuh. Ini sambil marah-marah. Gak sengaja tadi pesennya pedesan loh ya. Yang spesial 18.000, kalau mie goreng yang biasa 13, nasi goreng biasa 13 juga no. Yuk, karena ini penuh no ya. Antri. Waktunya bayar-bayar dulu. Nanti di sana pamitnya. Di sana pamitnya. Pamit.
Loh, bisa kok. Kenapa? Iya, umpetan. Jangan lupa like, Mas Yuda, hei Mas, Mas, dihabisin dong Mas. Warung. Yang nasi goreng spesial satu ya, no ya. Mie goreng biasa satu, terus nasi goreng biasa satu ya, no ya. Ya 26 sama 18. Eh sih biasa 13 pak. 26 sama 18. Bu bil deh tuh ngoh. 26 sama 18 sih apa? Belas ini kon kelalen. Belas tunggal.